Gimana ya, aku lebih suka nonton sendiri sih. Emang nonton sama kamu boleh. Emang nonton sama kamu boleh. Tiap hari bangkat ada video di lebih kenal lebih baik tak hilang karena hati. Bas, ngambek lagi ke channel gue JT Gaming Free Fire. Karena gue akan upload aplikasi auto headshot makro 100% ya. Yang ya gitulah. Ke kalian ke file download ini 100% aman, no banned. Ya aduh, lidah saya ini kemarin kegigit jadinya sakit ya, makanya enggak upload. Ya karena enggak upload lidah saya ini sakit. Karena iya seriawan lidah ya. Tapi kalau kalian ke foto download kalian dan sih ada dua aplikasi auto headshot makro no PW no bonus ya. Ini kita lihat di PW nih, ini kita lihat di PW di bawah ini ya, kita pencet. Kalau kita lihat nih, ini bonus nih, ada dua video ya, ingat dua video. Nah yang aplikasi auto headshot no PW ini kalian pencet aja, terserah kalian pencet yang mana, yang download yang mana ya. Kalian pencet aja file yang kalian ekstrak, terus ekstrak di sini. Nah, lalu jangan lupa subscribe seluruh ini, kalian pencet. Pencet lagi. Nah, ini aplikasi auto headshotnya ya, kalian pencet. Ini sensi gold nih, kalian pencet. Nah, aplikasinya kalian pencet, lalu kalian install. Nah, habis kalian install kayak gini, lalu kalian pencet di bawah ini, install ya. Nah, tunggu aja. Kalau tidak terpasang, berarti memori aku penuh ya. Sabar. Oke, terpasang kan, pas-pasan. Oke. Aduh, ketahuan aku habis download video aja. Oke. Lalu nah, 100% aman, no ban atau suspect. Kalau kalian ke banet, ya nggak mungkin lah ke banet kan. Oke, lanjut ke review aplikasinya. Cekidot. Kalau kalian sudah pencet aplikasinya jadi kayak gini ya, lalu kalian pencet subscribe. Sebelum kalian pencet itu kalian matikan dulu datanya ya. Nah kalian matikan lalu kalian pencet subscribe ini. Nah jadinya kayak gini. Tunggu aja, saya tadi habis nonton cara buat jeduk-jeduk ya. Oke, sensi gold ya. Ini kalian pencet lagi subscribe ini. Oke, keluar lagi, pencet ini. Balik gitu aja. Balik lagi. Nah, ini sensi ringnya ada yang 150% sampai 300% ya. Kalau saya pilih di 250%. Nah, FOV-nya nih yang di atas 3 GB 90 FOV. Kalau kalian di bawah 3 GB 40 ya. Nah, FPS. FPS ini 60 FPS. Karena VPS itu, karena game Free Fire sering nge-freeze dan nge-lag ya. Ya kalian pilih 60 FPS. Performance ini kalian pencet ini, pencet ini, pencet ini. Nah, agresif doze. Nah, ini ada optimum buffer ini supaya ya loading buffer ini loading ya. Ini yang GPU ini kalian aktifkan. Battery agresif doze sama disable ini kalian aktifkan saya performance. Optimum buffer ini loading ya, jadi supaya agak cepat gitu performa. Kalau HP kamu kep, kalau HP Anda nge-lag ya, kalian aktifkan force M, gitu lah.
Nah, ini ada RAM-nya, kalian aktifkan semua aja. Head of the machine, low RAM flag sama Om Killer. Nah, ini ada VS stream-nya, VS stream. Kalian pencet VS stream ini aja. Nah, kalau sudah ya, VS stream down. Nah, ini yang 500 nih kalian centangin dulu. Nah, kalau saya segini. Kalau yang M18 ini, shotgun mini ini kalian pullin aja 100. Nah, yang mau mano sensi ini lihat ya. Kalian bisa SS atau kalian bisa buat sendiri ya. Nah, kalau sudah lalu kalian pencet open Free Fire dan login dan main. Oke, segini saja. Lanjut ke ini 100% aman, no ban, no suspend ya. Oke, segini aja, jangan lupa like, subscribe dan komen. Dan lupa subscribe Gaming FF ya, itu yang khusus pepeng set itu. Nah, lanjut ke gameplay, let's go. Aduh mama, ada gadis baju merah di pun saya terpana. Iya dia pusing mendukung hati tergoda. Matanya tanya dia siapa yang punya. Siapa tahu belum ada kita nama sedenya. Senyum manis kecupit di pusing hati tertarik. Nyonya itu sungguh manis. Aduh mama, ada gadis baju merah di pun saya terpana. Iya dia pusing mendukung hati tergoda. Matanya dia siapa yang punya.